pernah bekerja di luar negeri sebelumnya? Selamat pagi. Pagi, Pak. Ibu Paulina, baik. Rencana umroh kapan? Rencana berangkat umrohnya, Pak? Mbak Dewi ini paspornya baru, Mbak. Rencana mau kemana, Mbak? Misalnya Bapak Darminto Ahmad atau Darminto siapa? Misalnya Bapak memang nggak ada namanya di akte Bapak, Bapak bisa pakai nama orang tua Bapak. 66 sama 69. Harusnya kalau yakin Mbaknya sudah dapat surat panggilan kerja dulu, Mbaknya lapor, baru Mbak nanti surat rekomendasinya keluar, Mbak baru bisa berangkat. Bapak sendiri berangkat umroh, Pak? Rencana berapa lama di Pinang, Bu? Ini dalam rangka melindungi Mbak, nanti Mbaknya selama di luar negeri, kalau Mbaknya ada apa-apa, nanti menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah, Mbak. Ibu duduknya tegak menghadap kamera, senyum boleh, tapi giginya tidak boleh terlihat ya, Bu. Ini karena Mbak dokumennya kurang lengkap, sebentar Mbak ikut saya ke ruangan supervisor ya, Mbak. Mas Iksan, sidik jari dulu sekarang ya. Mas Iksan mulai dari telunjuk yang kanan, silakan. Cara bayarnya secara online. Nanti kalau sudah jadi akan terinfo lewat nomor yang tadi terdaftar.